Bayu, siapa waktunya ini? Haris, Ustaz. Ya, Fadal. Sahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahid al-qahar, al-aziz al-ghaffar, mukawwir al-layli ala al-nahar, tadkiratan li'ulil qulub wal-absar, wa tabasiratan lidawil al-albab wal-i'tibar. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratul mustaqim. Salawatullahi wa salamu alaih wa ala sairin nabiyyin wa ala alihi wa, ala alihi wa sahbihi wa sairin salihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, bapak dan ibu dan teman-temanku yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita segenap nikmat yang bisa kita rasakan pada pagi ini sehingga kita bisa berkumpul sebagaimana biasanya yaitu di forum kajian kajian bersama Ustaz Setiawan tentunya yaitu di kajian tafsir Al-Qur'an berdasarkan urutan turunnya. Dan pada pertemuan yang lalu Ustaz Setiawan sudah membahas di surat Qaf sampai ayat ke-7 dan hari ini akan dilanjutkan di ayat yang ke-8 insyaallah. Dan bagi hadirin yang ingin bertanya nanti akan dipersilakan di akhir kajian yaitu dengan cara mengangkat tangan atau nanti bisa menulisnya di kolom chat. Ya. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi langsung saja kepada Ustaz Setiawan aku dapat persilahkan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kita masih dimudahkan untuk bisa bersama-sama mentadaburi firman-firman-Nya. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan seluruh urusan kita. Salawat dan salam tak lupa kita selalu sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat, keluarga dan semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah-Nya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah para jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita di surat Shadnya terakhir di ayat yang ke-7. Insyaallah kita akan lanjutkan minimal nanti sampai ayat 17 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Unzil 'alayhi dhikru min bainina bal hum fi shakkin min dhikri bal lamma yadhuqu 'adzab. Kita masih ingat ya, ayat-ayat sebelumnya di awal-awal surat Shad. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan-peringatan kepada kita terkait dengan kondisi yang saat itu terjadi kepada orang Quraisy yang terus-menerus tidak
percaya bagi orang Quraisy yang tidak mempercayai kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya mendustakan syariat yang beliau bawa. Bahkan ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bukannya menerima tapi merasa iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah merekam irinya itu, yaitu di ayat yang ke-8. A'unzila alaihi dzikru min bainina, itu pertanyaan itu sebetulnya. Apakah unzila? Apakah Allah menurunkan alaihi atasnya al-zikru, yaitu Al-Quran, min bainina, di antara kami? Maksudnya gini, apakah Al-Quran yang katanya kitab suci itu diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal ada kami-kami yang lebih mulia dari dia? Begitu maksudnya. Jadi sebetulnya kalau bahasa biasa di situ, kalau ungkapan atau redaksi yang dibuat oleh manusia itu ada pertanyaannya gitu. Auzila alaihi dzikra min bainina, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjelaskan tentang bentuk-bentuk pengingkaran orang kafir Quraisy bahwa Nabi itu menerima wahyu. Dan dia tidak percaya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dianggapnya orang biasa. Arti orang biasa di sini tidak semulia mereka-mereka yang mengolok-olok ini, seperti Abu Sufyan bin Harb saat itu, Abu Jahal, Abu Lahab itu. Nah, menurut mereka, menurut anggapan mereka, yang paling pantas itu yang menerima wahyu ya mereka. Itu maksudnya. Kenapa harus Nabi Muhammad? Oh, dia itu kurang pantas kok gitu. Ini walaupun sekali lagi ini perlu saya jelaskan, kata-kata mereka yang mengatakan Nabi Muhammad tidak pantas itu sebetulnya kamuflase. Ya. Kenapa saya katakan kamuflase? Mereka kan sudah mempercayai, sudah menganggap dan mengatakan bahwa bahkan memberikan gelar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad adalah orang al-amin, jujur, percaya gitu kan. Kemudian dirubah kata-katanya, dirubah statement itu menjadi seolah sebaliknya. Ya, karena kebencian terhadap apa yang dibawa. Intinya di situ. Oke. Ditambah lagi, memang ada realitanya. Maksud saya realita adalah realita anggapan mereka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang pantas menurut dia. Kenapa? Karena tidak memiliki kekayaan dan tidak memiliki jabatan yang tinggi. Itu. Saya ulangi ya. Ini perlu saya luruskan betul ini, memahami ayat ini. Karena sekali lagi, di sisi lain ada kamuflase, di sisi lain ada kebohongan. Kebohongannya apa? Seolah-olah orang Quraisy, kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad itu tidak pantas karena dia seorang yang tukang sihir, dia pendusta. Itu enggak tidak relevan dengan yang sebelumnya yang mereka berikan gelar kepada Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain sekali lagi, memang ada dari sudut pandang mereka yang belum pantas atau tidak pantas menurutnya Nabi Muhammad itu menjadi penasihat atau menjadi orang yang menunjukkan jalan yang benar. Kenapa? Karena tidak memiliki kekayaan dan tidak memiliki jabatan. Maka dia katakan, A'umzila alaihi zikru min bainina, yang benar ya, Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad. Gak pantas dia mah. Kenapa? Masih ada kita-kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang lebih kaya dari dia, lebih terhormat daripada dia. Kenapa harus dia? Gitu loh. Lah kemudian, mereka mengingkari kenabian, mengingkari wahyu itu, karena sekali lagi, tidak memiliki kriteria sesuai dengan kriteria mereka. Oke, saya akan
pahamkan ini insya Allah ya. Kira-kira, nih, kalau kita berbicara Quraisy saat ini itu kayaknya kok persis gitu ya. Saya bayangin persis. Sering saya katakan di sini dan sering saya bertanya ya, kira-kira di kepala kita ini, sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan pengalaman kita hingga saat ini, kesuksesan seseorang itu dilihat dari apanya? Dilihat dari ilmunya atau dilihat dari uangnya? Sekarang ini, sekarang ya, udah jujur aja. Yang mana, Wan? Uang. Kuwenceng uangnya, kayak pengalaman ya, lain boleh kampung di tekorin duitnya biro. Mau betul, itu isi kepala kita gitu loh. Isi kepala kita itu yang pantas diurut. Coba, udah, gini aja lah lagi. misalkan yang tinggal di komplek ya, tinggal di komplek atau tinggal di rumah atau di mana lah. Kemudian ada orang membawa mobil yang sangat-sangat super mewah. Kemudian dia menyapa kita. Oke, menyapa kita. Bandingkan dengan saat ada orang, ulama misalnya, tapi kita gak kenal dia ya. Ini sama-sama gak kenal ya. Dia ulama besar. Akhlaknya bagus. Hanya masalahnya pakai motor butut. Motor 75-an. Motor Supra lah. Motor butut gitu. Terus nyapa kita. Yang kita respon lebih utama yang mana? Coba. Itu si kepala kita. Nah, begitulah kondisi Quraisy. Jadi kalau kita sekarang bangga, kemudian karena fasilitas, bangga karena kita memiliki teknologi gitu. Kenyataannya kita ini mundur lagi tentang akhlak, kondisi akhlak kita itu. Dan menurut orang Quraisy, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum memiliki sifat-sifat mulia, gitu. Belum memiliki sifat-sifat mulia dan istimewa menurut dia. Menurut perspektif dia, sama persis dengan orang sekarang kan. Coba kalau di kampung-kampung misalnya, tanya kepada khalayak ya, pada umumnya ketika pas memilu atau pileg gitu. Yang dipilih itu yang kaya atau yang cerdas gitu. Yang pintar misalnya. Yang kaya karena dikasih uang. Jadi kenapa sih kita saat ini itu menghormati orang kaya jauh lebih mudah daripada menghormati orang berilmu? Buktinya ketika kita diundang oleh orang kaya langsung datang. Diundang oleh orang berilmu, mikir-mikir. Mikir apa? Ya nanti ongkosnya diganti apa enggak, nanti makannya di sana enak apa enggak. Apapun alasannya, itu sebetulnya kita sedang mundur lagi. Dan Allah kemudian mengungkapkan, bal hum fi syakkin min dzikri. Allah ungkap rahasia di balik dari kata-kata mereka yang seolah tidak menyetujui. Ini kalau bahasa tauhidnya, dia sedang protes kepada Allah atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah marah ini nanti. Allah, makanya ayat berikutnya itu kemarahan Allah. Kata Allah, bal hum fi syakkin min dzikri. Sebenarnya mereka itu ragu-ragu terhadap Al-Qur'anku ini. Dzikri itu peringatanku kan, tapi maksudnya adalah Al-Qur'an. Bal lamma yadhuqu 'adzab. Dan sebenarnya mereka itu memang belum merasakan azab saja. Seolah-olah kalau begini, mereka itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pantas menerima Al-Quran karena sebetulnya dia meragukan isi kandungan dari Al-Quran itu. Minimal ragu. Ini benar apa enggak sih? Kenapa kok bertentangan dengan ajaran nenek moyang kita? Kenapa harus menyatukan Tuhan yang sekian banyak menjadi satu gitu? Semuanya itu meragukan bagi dia. Dan Allah katakan, balamma yadhuqu adzab. Dia, mereka itu berani mengatakan, meragukan Al-Quran itu karena belum tersentuh adabku saja. Kata Allah apa? Ya dia bisa berani bilang kayak gitu karena belum merasakan adabku saja. Awas aja, gitu ya.
Ya, jadi penyebab utama jauhnya seseorang dari kebenaran itu karena hati mereka terselubungi keraguan. Dan keraguan yang terus-menerus oleh yang selalu dilakukan oleh setan untuk meragukan manusia. Ragu saja itu berbahaya, apalagi enggak percaya gitu. Nah, kita tuh banyak ragu juga loh. Sekarang saya tanya tuh gini, masing-masing lah introspeksi. Kita itu benar-benar percaya enggak sih? Kalau ini masalah yang realnya dulu aja lah, belum yang gaib ya. Ini yang gaib nanti pasti ragu-ragu kita nih. Yang real aja. Kita percaya enggak sih kalau Kisos itu benar-benar menyelesaikan masalah? Oke. Itu dulu aja. Itu yang real aja, yang mampu nanti bisa diindra. Coba jawab tuh. Tapi enggak boleh pura-pura ini ya. Seberapa yakinnya kita ini dengan hukum Kisos itu bisa menyelesaikan permasalahan? Oke. Halo? Halo. Percaya 100% enggak dengan Kisos? Saya. Percaya, Ustaz. Oke, saya. Kalau percaya, tunjukkan satu bukti di mana letak kebaikan dari Kisos. Mungkin kalau misalnya memakai hukum Kisos itu akan membuat jerah. Ya, jera. Saya gitu, Ustaz. Ya. Jerah bagi siapa? Dia udah mati loh. Bagi pelaku. Dan orang yang sekitarnya yang mungkin melihat hukuman itu. Nah, itu. Bagus, terima kasih. Jadi sebetulnya ketika menjalankan Kisos, itu yang lebih dititik beratkannya itu adalah orang yang ditinggalkan. Bukan sang pelaku yang dibunuh itu. Bukan yang di Kisos. Yang di Kisos sudah mati. Bukan pelajaran lagi buat dia, hukuman buat dia. Ini sulit, sulit banget. Kenapa saya katakan sulit? Allah saya sudah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sesungguhnya dalam Kisos itu ada kehidupan. Nah, kehidupannya di mana? Untuk orang yang ditinggalkan sehingga mereka waspada, hati-hati melakukan sesuatu karena mendapatkan pelajaran dari Kisos itu. Nah, sekarang seberapa banyak orang, muslim bahkan, yang mengatakan bahwa Kisos itu adalah terlalu ekstrim. Tuh kan, beda lagi. Itu saja kita sudah meragukan. Potong tangan misalnya yang pencuri itu. Kata Al-Quran itu memberikan kehidupan. Kata kita itu mematikan. Melanggar HAM, Sat. Melanggar HAM. Pejam, Sat. Pejam. Tuh. Coba bayangkan, kita itu sedang meragukan Al-Quran atau bahkan naudzubillah mendustakan gitu loh. Oke, saya naikkan lagi tingkatannya. Seberapa persen, kalau dibuat persentase gitu, keimanan kita kepada hari pembalasan? Oke, ini yang terakhir pertanyaan saya, ini paling berat ini. Saya tanya tuh, berapa persen kira-kira keyakinan kita bahwa nanti itu ada yaumul hisab? Ada hari perhitungan amal. Berapa persen kira-kira? 100. Berat banget jawabnya dah, 100. Yakin 100. Yakin, Sat. Cuma saya juga yakin jawabannya Ustadz pasti yang gitu-gitu. Takut, Sat. Oke. Ini saya kasih inilah ya. Ini hanya pertanyaan iseng sebetulnya. Karena tidak ada yang beriman 100%. Saya yakin tuh. Berani banget tuh bilang gitu. Dulu pernah kita bahas itu di surat Al-Haqqah. Bagi yang masih ingat ya. Di surat Al-Haqqah. Kalau antum lihat mulai dari fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Ketika orang-orang itu dimasukkan ke surga, diberikan catatan amal dari tangan kanannya itu, dia saking gembiranya dia katakan umuqra'u kitabiyah. Lihatlah catatan amalku, bagus banget, jelas.
Terus dia katakan apa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena dulu saat di dunia saya punya dhon bahwa nanti di akhirat itu memang ada pembalasan. Saya tanya sekarang, dhon itu yakinnya yakin atau dhon? Kalau dalam bahasa usul fikih itu ada istilah yakin, syak, dhon dan seterusnya itu. Yakin itu artinya tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau dhon ada keyakinan, besar keyakinannya tapi masih ada sisa-sisa keraguan. Dan kata orang yang sudah mendapatkan catatan amal dan bisa masuk surga, kata dia apa? Bukan ini aikontu, tapi ini dhonantu. Paham maksud saya? Ini bahasa Arab kayaknya. Karena buktinya, realnya, kita itu gak pernah 100%. Kalau memang kita percaya kepada adanya pembalasan, hari pembalasan, perhitungan amal, 100% mustahil kita ini berani melakukan pelanggaran. Mustahil berani meninggalkan perintah. Mustahil kita ini bisa berbuat dosa. Sekarang saya tanya, berapa dosa hingga saat ini kita lakukan? Lalu itu membuktikan kita itu kurang percaya. Ketika saya melakukan kesalahan, maka kata Rasulullah SAW, la yasni zani hinda yasni fahuwa mu'min. Gak mungkin orang berani berzina saat dia beriman. Gak mungkin dia itu berani bohong kalau dia beriman. Artinya imannya saat dia berbohong itu hilang gitu loh. Paham maksud saya ya? Oke. Nanti kalau ketemu lagi kita bahas lagi. Nah ini kata Al-Quran, balhum fi syakkim min zikri. Kata syak itu lebih di bawah daripada dhon. Kalau yakin kan bulat 100% yakin. Yakin itu gini loh, kan ada tingkatannya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Dulu di surat At-Takatsur. Semoga masih ingat itu. Tahu kapan ini. Manusia itu seharusnya cukup dengan ilmu itu bisa yakin seharusnya. Jangan sampai kita yakinnya kalau sudah melihat namanya ainul yakin. Contohnya misalkan ada kabel. Di situ ada colokan dicolokin. Kemudian di sana ada lampu nyala. Ilmunya apa itu? Oh, berarti kabel itu di dalamnya ada aliran listrik. Itu ilmu namanya. Orang itu kalau cerdas, ilmunya dipakai, akalnya sehat, insya Allah cukup dengan seperti itu. Mas Nurdin, itu jangan dipegang, itu ada aliran listrik. Terus mikir, oh iya itu dicolokin, di sana lampu nyala, oh berarti ada listrik. Kalau binatang bisa enggak seperti itu? Cing kucing, awas jangan jalan di situ, itu ada lubang gitu. Enggak ngaruh, kenapa? Kucing. Lah ini kalau orang dikasih tahu di situ sudah ada bukti lampu nyala dicolokin terus kabel ada aliran listrik sudah dikasih tahu terus kayak masa sih gitu. Terus di black terus dipegang. Oh, ternyata iya ya ada listrik. Lah bodoh ya. Kan sudah tahu di situ ilmunya. Sama. Kita itu sudah dikasih tahu oleh Allah melalui ilmu Allah bahwa nanti ada akhirat, ada pembalasan, ada surga, ada neraka. Terus tetap saja dia tidak mengubah sikap yang buruk menjadi baik. Akhirnya nanti ketika di akhirat dia melihat siksa itu baru bertaubat. Telat. Sudah kesetrum tadi juga. Gitu ya. Nah, orang ini orang Quraisy ini ragu terhadap Al-Qur'an Al-Karim yang Allah turunkan, semua diragukan dan bahkan didustakan. Syak itu tidak ada keyakinannya. Jadi keyakinannya 50-50. Tarik ulur aja. Makanya orang Quraisy itu ada yang membenarkan Al-Qur'an tapi enggak beriman kepadanya. Banyak sekali. Balamma yadhuku 'adzab, dan karena mereka belum mencicipi. Yadhuk itu mencicipi. Jadi artinya mereka mengatakan demikian itu hanyalah karena ya hingga saat ini mereka apa yang mereka ucapkan itu belum dibalas oleh Allah dengan azabnya saja gitu. Maka mereka di akhirat pasti akan mengetahui azab yang akan ditimpakan kepada mereka.
Nah, sekali lagi gini, karena tadi itu mengatakan hal yang membuat Allah murka, karena seolah-olah dia tidak terima dengan takdir yang Allah berikan kepada mereka atas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Al-Qur'an kepada beliau, dan mereka seolah tidak setuju kan tadi. Allah marah kan, am indahum khazainu rahmat rabbikal azizil wahhab. Kok mereka berani-berani ngatur Allah, ngancam Allah seolah-olah gitu kan? Apakah indahum khazainu rahmat rabbik? Apakah mereka itu memiliki kebenaran rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka ada orang dalam gitu maksudnya? Apakah punya perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa dan maha pemberi itu? Ini Allah sedang mengecam ya, sikap orang-orang Quraisy yang menolak kenabian, menolak Al-Quran, menolak syariat Allah. Kemudian Allah katakan, apakah mereka itu memiliki kekuasaan ikut menentukan dan membagi-bagi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka itu merasa pantas? Apakah mereka itu sudah memiliki izin dari Allah untuk mengatur apa yang Allah akan berikan, kepada siapa diberikan, bentuknya apa dan kapan gitu? Jadi kalau kita lihat memang redaksinya pertanyaan. Tapi pertanyaan sebagai istihza, ya, mengejek atau menolak argumentasi Quraisy, seakan-akan Allah kalau dalam ayat ini Allah ingin berfirman bahwa semua hamba itu tidak ada memiliki sesuatu pun dari urusan wahyu. Mereka tidak berhak mengatur Allah subhanahu wa ta'ala dalam pemberian wahyu kepada siapa. Sedikit pun tidak ada kekuasaan akan hal itu. Dan di akhir ayat Allah katakan, Al-Aziz Al-Wahhab. Al-Aziz itu biasanya memang diterjemahkan maha perkasa. Maksudnya gini, Allah itu memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, dan kekuatan dan kekuasaan tersebut membuat manusia itu mengharuskan mereka untuk taat kepadanya karena Allah sudah memberikan segala sesuatu. Artinya kekuasaannya mutlak. Itu Al-Aziz. Ditambah lagi Al-Wahhab, sang pemberi sesuatu. Jadi Wahhabah itu gini, hadiah bahasa kita ya. Dan Al-Quran itu kan banyak macam. Ada ata yu'ti, menjadi ati. Kalau bahasa apa amarnya, Rabbana atina tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka man tasya. Atayuti juga memberikan, mendatangkan. Ada lagi yang mendatangkan dengan ja'a. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ja'a juga mendatangkan, memberikan, tapi dengan usaha. Kalau Wahhab itu Allah berikan karena Allah kasihan. Hadiah saja. Itu di luar dari kemampuan kita, itu Al-Wahhab. Wahhaba. Misalkan Rabbana hab lana min azwajina. Soal kita menginginkan suami atau menginginkan istri yang soleh atau solehah, itu di luar dari jangkauan kita. Maka kita mohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina. Jadi jangan dianggap, oh kalau istrinya kiai pasti jadi orang pinter, ahli ibadah. Belum tentu, jangankan kiai, jangankan ustaz. Nabi Nuh aja itu istrinya bangkang tuh. Istrinya Nabi Lut aja kafirah itu. Makanya kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang belum menikah itu banyak-banyak kalau baca itu. Siapa tahu datang. Jebluk gitu kan. Saya solehah loh mas. Oh ternyata namanya solehah. Saya soleh, ya, namanya soleh. Nah, Wahhab itu pemberian berupa hadiah, seolah-olah kita ini tidak pantas dan memang belum bisa memenuhi persyaratan. Kemudian Allah berikan, namanya apa? Wahhab. Banyak, misalkan
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu karena soal hidayah hanya milik Allah, makanya di luar dari kemampuan kita. Nah, Allah katakan, apakah mereka itu memiliki satu kemampuan untuk mengatur itu semua? Coba kalau kita lihat dari ayat 7, 8, 9 gitu ya. Ini persis dengan surat Al-Qamar yang dulu pernah kita bahas di ayat 25 dan 26. Kaumnya Nabi Saleh alaihi salam pernah mengatakan, memang benar itu wahyu diberikan kepada Saleh, itu kalau bahasa kita ya. Memang benar itu. Bukankah kita ini lebih pantas daripada dia? Dia itu keturunan siapa sih? Memang dia itu orang seperti apa kemuliaannya sih itu? Maka kan ada pertanyaan, a'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Sama kan? Makanya ini surat yang nyambung dengan surat Al-Qamar. Allahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Kata Allah, ini masih marah ini Allah nih, masih murka. Tadi dikatakan ayat sebelumnya, apakah mereka itu memiliki kebendaharaan atau pembendaharaan rahmat Allah sehingga mereka bisa mengatur? Apakah mereka memiliki kerajaan langit dan bumi? Kata Allah, marah kan? Ini sebenarnya jadi raja siapa sih? Yang menentukan siapa sih? Kamu menolak gitu. Dan ini yang murka itu Allah. Amlahu mulkus samawati wal ard. Apakah mereka itu yang menguasai kerajaan, yang merajai langit dan bumi? Bahkan wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya? Falyartaqu fil asbab. Kalau memang kalian itu rajanya langit, penguasa langit dan bumi, falyartaqu, irtaq itu naik. Maka naiklah kalian semuanya fil asbab, sebagai sebab. Asbab itu tangga untuk menuju ke sana, atau sebab bahasanya. Atau kalau memang kamu sebagai rajanya, kata Allah gitu ya. Ini tantangan luar biasa, apa kemurkaan Allah yang luar biasa. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang Quraisy yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kalau memang kalian benar sesuai dengan yang kalian sombongkan itu, maka naiklah ke langit. Maksudnya naik ke langit itu apa? Ya kekuasaan itu bisa kemana-mana kan. Kalau suruh ke bumi udah di bumi. Ya. Suruh ke langit kan susah. Nah, ini redaksi pertanyaan mengandung tadi hinaan, cemoohan. Kenapa? Karena memang mereka tidak akan memiliki kemampuan sedikit pun terhadap langit, bumi, dan serta isinya. Jangankan kita mengendalikan langit dan bumi, jangankan manusia mengendalikan semut sekecil itu. Oh, kita mengendalikan diri sendiri juga bisa. Kita itu loh, sok berkuasa, sok pinter, sok ini gitu. Ngurusin sendiri aja gak bisa. Saya contohkan. Pas di Tol Cipali, buru-buru pengen pipis. Buang angin, buang air. Bisa gak ngatur itu? Rot, nanti. Gak bisa. Ngatur sendiri aja gak bisa. Apalagi ngatur orang lain. Kok menjadi sok-sokan gitu? Saya adalah penguasa. Ngurusin perutnya sendiri juga bisa. Kalau yang berkuasa gitu kan, pas rapat-rapat, pas meeting penting, rapat penting gitu, terus ingin buang hajat misalnya, boyo ditunda kalau yang berkuasa. Itu aja gak bisa kan. Sederhana itu. Kalau emang ada kaya, coba tuh ngasih makan semut. Udah paling kecil aja semut. Semut tapi seluruh dunia gitu. Kasih aja makan. Kaya apa sih sebenarnya gitu? Baik, jadi kalau memang mereka itu merasa memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, mengapa mereka berbicara terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi akidah kita, bagi Allah Subhanahu wa taala?
seolah-olah kan orang Quraisy itu mengatakan, ya Allah, kenapa engkau turunkan Al-Quran kepada Muhammad yang tidak kami anggap memiliki kemuliaan. Allah kan marah kan. Loh, kamu mau ngatur-ngatur saya gitu ya. Maka di ujung ayat ini, fal yartaqu fil asbab, Allah merintahkan agar mereka itu menaiki tangga-tangga langit untuk melihat dan untuk menurunkan wahyu kepada siapa yang mereka kehendaki. Itu tantangan. Jadi, kalau kamu memang berkuasa, ya udah naik ke langit sana, cari kitabnya terus turunkan kepada siapa yang kamu kehendaki. Walaupun mana al-asbab itu pintu-pintu langit, ada yang mengatakan jalurnya lalu lalangnya malaikat untuk menurunkan wahyu. Kalau kamu bisa ya ke sana aja, pesanlah. Jangan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pesan diturunkan kepada siapa yang kamu hendaki. Ini memang tidak akan mungkin. Ablahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Ini kaitannya di surat Al-Qamar ayat 44 sangat kuat ya. Kalau kemarin di ayat 44 di surat Al-Qamar, Allah pernah mengatakan, am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Masih ingat ya, orang Quraisy itu sombong bahwa jumlah mereka besar. Ahzab itu artinya berkumpul, berkoalisi, sangat kuat dan mereka yakin akan menang. Ketika mereka mengatakan kami ini jamaah atau kumpulan yang pasti menang, justru Allah balik. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Allah buat mereka itu justru dikalahkan, dihancurkan, dan kocar kacir. Sama. Ketika di ayat ini Allah katakan jundum ma hunalika mahzum minal ahzab, suatu tentara yang besar, yang dianggap besar oleh Quraisy itu mahzumun. Apa mahzum itu diserang atau dikalahkan, dihancurkan, minal ahzab. Jadi kalaupun mereka itu berkelompok, berkoalisi sekian banyak partai-partai lagi, berkoalisi sekian banyak suku, suku-suku kafir itu, tetap kata Allah, ulang lagi di sini setelah di surat Al-Qamar itu, pasti akan dikalahkan. Coba lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum saat ayat ini turun belum memiliki pasukan yang kuat, belum memiliki peralatan perang yang memadai, tapi sudah Allah jamin menang. Orang kafir kalah. Masya Allah. Sekali lagi ini kemujizatan dari Al-Quranul Karim, bahwa ada sesuatu yang akan datang, yang pasti akan terjadi, yaitu kejadian orang kafir kalah, sedangkan orang mukmin itu pasti menang. Walaupun tentara mereka besar, walaupun tentara mereka kuat, peralatannya canggih, ketika Allah katakan mahzumun, kalah. Bisa dipaham ya? Ada yang berpendapat ini sesuai dengan di surat Al-Qamar. Maksud ayat ini adalah nanti di perang Badar. Tapi ada di sisi lain nanti maksudnya adalah karena ada kata Al-Ahzab, Allah hancurkan Al-Ahzab, itu di perang Khandaq atau perang Ahzab. Karena perang Khandaq, perang Ahzab itu Masya Allah ya, luar biasa. Kaum muslimin itu dibuat repot. Repotnya itu repot musuh luar dalam. Dari luar dikepung dari koalisinya Quraisy 10 ribu lebih ya. Dari dalam itu dari Bani Quraidah atau dari orang Yahudi. Jadi dalam digencet, di luar dikepung gitu. Itu luar biasa. Sampai Rasulullah menjamak sekian sholat kan. Itu kita ceritakan nanti ketika di perang Ahzab, di suratul Ahzab ya. Jadi pasukan tentara kaum muslimin yang saat itu belum siap, artinya belum ada bahkan,
tapi sudah dijamin oleh Allah menang. Sedangkan pasukan kafir yang saat itu sudah siap, justru Allah jamin kalah. Kemudian, kita akan melihat bagaimana cara Allah untuk bisa menenangkan Nabi ketika menghadapi orang Quraisy yang sedemikian ngeyelnya itu. Dikasih tahu belot, dikasih pelajaran, ngeyel, semuanya itu tidak diindahkan oleh mereka. Kemudian Allah SWT memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita tentunya. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Fir'aun dzul autad. Kadzabat, telah berdusta, telah mendustakan qablahum, sebelum mereka, sebelum Quraisy. Qaum Nuh, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Wa'adun, kaumnya kaum 'Ad. Wa Fir'aun, dan Fir'aun dzul autad, yang memiliki autad. Autad itu ada dua makna. Yang pertama tentara yang kuat, yang kedua autad kuat. Salib yang kuat untuk nyalip orang atau untuk menyiksa orang yang membangkangnya. Nanti di dua ayat, ayat 15 dan ayat 13, itu ada 6 kaum yang mendustakan Rasulullah serta akibat yang mereka derita atau azab yang Allah turunkan kepada mereka yang seharusnya menjadi pelajaran penting untuk Quraisy dan juga kita semua. Ada 6 kisah. Nanti saya pisah sendiri, dipisah oleh Allah khusus tentang Daud, ya. Tentang Nabi Daud alaihissalam. Insyaallah saya ceritakan di depan karena ceritanya panjang tapi cukup menarik, ya. Maka sampai di katakan surat ini selain surat adalah surat Daud alaihissalam. Kadzabat, telah mendustakan sebelum mereka, sebelum Quraisy. Jadi Allah kasih gini, ya, seolah-olah, you know? Kalian wahai Quraisy, tadi kan Allah marah, ya. Kok meragukan, emang ente punya kekuasaan apa terhadap wahyu yang Allah yang kami turunkan kepada Muhammad? Apa kamu itu memiliki kekuasaan langit dan bumi dan seterusnya? Dulu ada orang-orang yang lebih kuat dari kalian fisiknya, lebih hebat daripada kalian kemampuannya, tapi mereka hancur semua, gitu ya. Pertama adalah kaum Nuh. Kaum Nuh yang sudah kita ketahui di surat Al-Qamar kemarin, menuduh Nabi Nuh itu gila, menuduh Nabi Nuh itu kurang waras dan seterusnya. Makanya Allah membinasakan dengan badai, topan dan banjir yang menghancurkan. Seperti surat Al-Qamar kemarin. Itu pertama tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, wa'adun kaum 'Ad, yang mendustakan seruan Nabi Hud alaihissalam dan bahkan mengatakan gila, tidak waras, gitu ya. Maka Allah binasakan mereka dengan angin yang sangat kencang selama 7 malam 8 hari, dan kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa fir'aun dzul autad. Fir'aun yang memiliki tentara yang besar, memiliki tempat penyiksaan khusus. Tuh, Fir'aun, ya. Pokoknya siapa yang tidak mengakui dia jadi Tuhannya, bunuh. Serta mereka, Fir'aun dan bala tentaranya itu, menolak seruan Nabi Musa alaihissalam, maka Allah tenggelamkan mereka, ditelan oleh gelombang lautan. Nanti bisa di surat Yunus ayat 90, ya. Yang keempat, wa Tsamudu, kaum Tsamud yang mendustakan seruan Nabi Saleh alaihi salam dan bahkan menyembelih unta yang seharusnya mereka pelihara dan mereka rawat. Maka Allah timpakan kepada mereka suara yang sangat keras, petir menggelegar, kemudian diturunkannya azab dari langit. Maka hancurlah mereka seperti rumput yang kering. Yang kelima, Walut,
wa qaum Lutin, yaitu kaumnya Lut alaihi salam. Kita tahu kaum Lut adalah LGBT ya, homoseksual, tidak menghiraukan peringatan Nabi Hud alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, dan terus-menerus melakukan kemaksiatan. Maka Allah siksa mereka dengan badai batu. Jadi badai tapi membawa batu-batu. Dan yang keenam adalah wa ashabul aikah. Ashabul aikah itu adalah kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam yang berada di Madian. Aikah itu nama pohon. Ya. Jadi di Madian itu dulu ada pohon besar, kemudian dikeramatkan. Bukan pohon beringin ya. Nanti kira-kira pohon beringin lagi. Pohon beringin itu belum tentu. Cuman kenapa beringin itu jadi rata-rata serem ya. Jadi aikah itu nama sebuah pohon besar yang kemudian disembah. Nah, karena mereka tidak mengindahkan peringatan Nabi Syuaib alaihissalam, menolak ajakannya, maka mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kilatan sambaran, artinya awalnya kan gelap gitu ya. Awan itu sangat gelap, dikirain itu kalau hujan turun, karena sebelumnya itu selama kurang lebih 7 hari 7 malam itu angin berhembus sangat kencang dan panas, membawa panas. Kemudian ada awan hitam, dikirain kalau hujan, dia udah senang aja. Karena panas kalau ketemu air kan jadi dingin. Ternyata yang turun adalah panas juga. Gitu. Maka mereka meninggal semua di surat Syu'ara ya. Nah, in kullun illa kadzab ar-rusul fa haqqo yuqab. Mereka semua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan rasul sallallahu mendustakan rasul-rasul mereka, dan kata Allah fa haqqo iqab. Dan memang mereka berhak menerima iqab atau menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanzuru haula'i illa shayhatan wahidah ma laha min fawaq. Tidaklah mereka itu yang dzuru itu intazara ya, menunggu. Mereka orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy itu tidaklah menunggu dengan kedustaan-kedustaan mereka itu kecuali apa? Shayhatan wahidah. Yaitu menunggu sebuah teriakan suara yang sangat keras sekali, malah min fawaq, dan saat itu bagi dia tidak ada kesempatan lagi. Artinya apa? Kedustaan yang dilakukan oleh orang Quraisy itu akan berakhir saat nanti dia meninggal dunia, dan nanti dia akan menyesal ketika kiamat sudah tiba. Artinya bahwa yang ditunggu orang-orang musyrik mendustakan semua yang Allah turunkan itu, padahal mereka telah mengetahui azab yang menimpa umat-umat sebelumnya, tidak lain mereka hanya menunggu suara keras yang menimpa mereka yang tidak akan berhenti hingga suatu atau keteriakan itu membinasakan mereka. Wa qalu, dan mereka kemudian berkata, Rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, ya Rabb kami, kata mereka. Ini di dunia ya. Ajjil lana. Segerakanlah qittana. Segerakanlah, cepatkanlah azab untuk kami, kata mereka. Alhamdulillah. Qabla yaumil hisab. Sebelum hari kiamat. Itu mengolok-olok ya, kata mufasir redaksi ini mengolok-olok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, kalau memang kamu benar dan siksa-siksa yang kamu pernah bacakan atau pernah kamu sampaikan memang benar, ya udah segerakan aja. Segerakan ditimpakan gitu kepada mereka maksudnya." Ini sebetulnya persis dengan yang Allah rekam di surat Al-Anfal ya, di surat Al-Anfal ayat yang ke-32 ya.
ketika Allah Subhanahu wa taala merekam orang-orang kafir itu, wa idz qalallahumma in kana hadza wal haqqo min 'indika fa antir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw itina bi 'adzabin alim. Ya kalau memang benar, ya sudah turunkan hujan batu kepada kami dan azab itu, kata mereka. Ini persis. Jadi permintaan ini alangkah bodohnya mereka, alangkah mereka itu tidak memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Mereka justru menantang azab yang sudah diberikan peringatan kepada mereka. Tapi apa yang harus dilakukan oleh Nabi? Isbir 'ala ma yaqulun. Jadi kalau ayat-ayat makiyah memang kayak gini. Dimaki, dihina, gitu ya. Tetap aja Allah katakan, isbiru, sabar. Nanti aja perangnya nanti, gitu loh. Ya Allah lah ya. Isbir ya Muhammad, sabarlah. Ala ma yakulun atas perkataan ucapan mereka semua. Walkurru abdana Dawud dzal aid. Dan ingatlah, wahai Muhammad SAW, terhadap hamba kami namanya Dawud dzal aid, yang memiliki aid. Aid itu bukan aid dulu ya. Aid itu di sini maksudnya memiliki tangan kekuatan. Kekuatan dalam hal apa? Kata aid itu kata mufasir, kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud adalah barometer kesuksesan seorang hamba yang sangat kuat beribadah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uhibbu sholati ila Allah sholatu Daud alaihi salam, wa uhibbu siyami ila Allah siyamu Daud alaihi salam, wa kana yanamu nisfa al-laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yaftiru yawman." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud. Nabi Daud itu sholatnya bersetengah malam ya. Maka perintah pertama sholat itu setengah malam kan. Kumillaila illa qalila nisfahu awingkus minu qalila. Wa habus siyam, dan sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Jadi puasa Daud tahu ya, sehari puasa, sehari tidak, berarti kan 180 hari kurang lebih. 182 dalam satu tahun. Nah, dan itu kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Daud. Insya Allah saya akan ceritakan lebih detailnya dari awal Nabi Daud ya. Nabi Daud kemudian menjadi raja, itu nanti kaitannya dengan di surat Al-Baqarah. Insya Allah kita akan ceritakan lebih lengkap insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi ayat 17 ini peringatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saat di Mekah, periode Mekah ya, agar bersabar atas ucapan, atas ejekan, atas cemoohan orang-orang Quraisy yang bahkan menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW menurutnya tidak pantas menerima wahyu karena tidak memiliki harta kekayaan dan tidak memiliki kemuliaan seperti yang orang Quraisy bahkan. Saya kira ini yang dapat kita tadabur pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk minggu depan, sepertinya sih kita off dulu selama satu pekan ya. Ada, saya ada acara di sini. Nanti kita infokan kembali. Insya Allah tahun depan insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Oke, informasinya tolong disampaikan kepada teman-teman ya. Sebentar. Berarti hari Selasa itu tanggal 29 dan hari Jumat tanggal 1. Berarti 29 dan tanggal 1 kita off dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti di tahun 2021 insya Allah ya. Di tanggal hari Selasa tanggal 5. Baik, ini yang saya sampaikan. Ada lebih kurangnya, saya minta maaf. Hatanallahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan, kami silakan. Apa ada yang ingin bertanya dari para jamaah? Ustaz, itu tadi kan ada doa Rabbana atilana kitonah qabla yaumil hisab. Itu bukan artinya kucing, Ustaz. Itu kitun ya. Ya
itu datanglah, datangkan kucing gitu. Lah keton itu bagian aslinya. Kit tahu kita. Ustaz, ada yang disampaikan? Ustaz mau tanya di luar tema, Ustaz. Betul. Di luar pagar dong. Ini mohon maaf saya matikan kamera, udah ganti kostum. Ngantuk juga. Apa tuh apa-apa? Pertama gini Ustaz, apa namanya? Berkaitan dengan zakat Ustaz. Jadi kalau semisal pajak itu kan ada ketentuannya Ustaz ya. Pajak itu kan kalau semisal kita itu punya penghasilan di atas 60 juta. Atau kalau dalam perbulan itu kita punya penghasilan yang tetap 5 juta per bulan gitu. Nah ketentuan zakat profesi Ustaz. Apakah kita berapapun penghasilan kita harus kita zakatkan? Itu pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan itu apakah berapapun penghasilan kita harus kita tetap zakatkan atau tidak? Yang kedua, kalau semisal, nah ini pertanyaan yang kedua Ustaz. Semisal kita berzakat untuk penghasilan kita, apakah itu harus diikrarkan gitu Ustaz? Jadi semisal kita mau ngasih seseorang, ya udah ngasih aja, kita tulis di amplopnya zakat saya misalnya gitu. Apakah itu diterima? Jadi niatnya dalam hati tanpa kita ucapkan gitu. Apakah boleh atau kita, atau enggak Ustaz? Dua aja Ustaz. Pertama, zakat itu bukan dinilai dari berapa nilai uangnya, tapi uang itu hasil konversi dari emas ya. Jadi bukan di 60 juta 70 jutanya, enggak tetap itu. Yang tetap adalah senilai, kalau ulama mengatakan 85 gram emas. Jadi dilihat aja emas sekarang misalnya harga berapa, nanti dikonversikan ke uang dengan kadar 85 gram emas. Jadi bukan masalah berapa jutanya. Itu yang penting ya, karena misalkan hari ini itu kalau nggak salah harga emas itu kan 934.000. Coba cek ya, lagi Ustaz. Hampir ya. 1 jutaan saat ini. Ya pokoknya 934.000. Karena saya diikutin itu harga-harga emas walaupun berapa emas. Lah katakanlah 900, katakanlah gampangnya ngomong 1 juta kan misalnya. Ya kalau lebih tepat ya nanti hitung sendiri ya. Misalkan 200 berapa tadi? Sekitar 34.000 kalau nggak salah, kali 85 gram misalkan berapa? Kalau 1 juta berarti 85 juta kan gitu. Jadi tidak uang. Baik, itu yang pertama. Kemudian soal zakat mal, zakat mal itu sudah ditentukan atau sudah ada hadis dari Nabi secara khusus. Mulai dari zakat mal yang sifatnya uang atau sifatnya barang atau bahkan yang sifatnya adalah hasil pertanian. Jadi zakat mal itu sebetulnya sudah ada ketetapannya apa saja barang yang dizakati. Nah, soal profesi itu tidak ada di hadis itu. Ini harus saya yang pertama ya harus dipahami. Jadi macam-macam zakat mal itu sudah ada dalam hadis. Adapun zakat profesi itu tidak ada di dalam zakat di dalam redaksi hadis tersebut. Makanya tentang profesi pun akhirnya pada akhirnya gitu para ulama berbeda pendapat antara ada dan tidak ada. Kalaupun ada nanti disamakan dengan zakat apa? Gitu ya. Oke, saya jelaskan dikit aja. Karena ini panjang juga ini. Orang buat makalah tentang hal ini dan luar biasa. Bisa hampir 50 halaman ini.
Jadi singkatnya gini, zakat profesi itu bagi yang menganggap bahwa zakat profesi ada, maka dikonversikan ke zakat emas. Berarti seharga 85 gram emas. Coba bantu hitung dong, biar agak ada gambaran gitu. Biar agak serius gitu. 974 kali 85. Berapa tuh? 79 juta 390. 79 juta ya, berapa? 79 juta 390. Nah, 79 juta lah kan, atau 80 juta. Jadi 80 juta, siapa yang memiliki uang 80 juta dalam 1 tahun, dimiliki setelah dimiliki 1 tahun, maka kemudian dikeluarkan 2,5%. Nah, dari 80 juta itu bagi karyawan itu kan bulanan kan ininya. Gajinya, karena gajinya itu per bulan, tinggal dibagi 80 juta dibagi 12, karena 1 tahun kan 12 bulan. Nah, itu kurang lebih kan 6 jutaan kalau enggak salah, 6,66 berarti ya. Atau katakanlah 7 juta. Nah, artinya apa? Setiap orang yang bergajikan 7 juta ke atas dalam 1 bulan, itu artinya kalau diakumulasi kan, dikumpulkan dalam 1 tahun berarti kan lebih dari 80 juta kan? Ya, itu Ustaz. Bagi yang menganggap zakat profesi ada, yaitu caranya ada 2. Pertama, setiap bulan siapa yang memiliki gaji 7 juta ke atas langsung potong 2,5% atau dikurangi kebutuhan-kebutuhannya. Istilahnya neto atau bruto gitu ya. Mau dikurangi kebutuhan dulu baru dilihat atau langsung dipotong. Itu dua-duanya nanti ada pendapatnya ulama. Aslinya kalau mau ideal berarti ya ditunggu dulu 1 tahun, kalau ternyata masih 80 juta ke atas baru dipotong 2,5%, tapi sulit itu kan. Nah, kenapa zakat profesi itu ada yang mengatakan tidak? Karena memang tidak ada dalilnya. Yang kedua, kalau nanti zakat profesi itu langsung dipotong, kan belum tentu orang gajinya besar itu simpanannya besar. Bisa jadi gaji besar tapi cicilannya juga besar, tetap aja setiap bulan mencicil. Atau mencicil ya. Jadi gajinya 10 juta misalnya, lebih dari 8 juta berarti kan, 10 juta gajinya, tapi cicilan motor, cicilan mobil, cicilan panci, cicilan baju, cicilan rumah, akhirnya tinggal 1 juta. Masa iya dia harus dizakati? Enggak, karena di situ ada sudah dikeluarkan. Itu zakat ini ya, zakat profesi, dan memang agak rumit. Yang mengatakan tidak ada zakat profesi seperti Dr. Bapak Zuhairi rahimahullah taala, itu memberikan solusi juga, bukan mentang-mentang enggak ada zakat profesi kemudian terbebas, tidak. Misalnya tidak dizakati setiap bulan misalnya, tapi ketika sudah di tabungan itu dilihat kalau sudah mencapai nisabnya, maka ditunggu sampai 1 tahun kok masih di atas nisabnya, maka kemudian baru dipotong 2,5%. Sama aja ujungnya gitu loh. Nah, jadi dua-duanya boleh. Dua-duanya bisa digunakan dan silakan digunakan mana saja. Nah, ada yang ihtiyat dalam istilah fikih, itu ada ihtiyatun, kehati-hatian. Gimana hati-hatinya? Seperti misalkan Yusuf Al-Qardawi rahimahullah taala, beliau memberikan solusi yang menarik menurut saya di kitab Az-Zakatnya. Karena sulitnya karyawan itu untuk mengumpulkan serta mencatat dan kemudian baru mengeluarkan zakatnya dalam 1 tahun, karena haul itu kan setahun, kemudian dikasih solusi setiap bulan. Nah, itu tadi yang Anto bilang, setiap bulan dipotong, tapi enggak sembarangan. Gaji 1 juta dipotong 2,5%, cicilan bayar kontrakan belum, itu enggak lah. Jadi harus di atas nisabnya. Nisabnya tadi berapa? Kurang lebih 8 jutaan ya. Jadi kalau misalkan Ustaz Nurdin itu sekarang gajinya 12 juta, oh berarti udah, teman-teman. Ya, Ustaz. Jadi, ya? Yang kedua, Ustaz, berkaitan dengan ikrarnya tadi, apakah harus diikrarkan gitu? Itu yang pertama zakat profesi ya. Yang kedua,
tentang pembayaran zakat itu juga harus hati-hati, karena zakat itu beda dengan sedekah. Kalau antum sedekah, antum kasih kepada siapapun, berapapun jumlahnya, kapanpun gak ada masalah. Tapi karena zakat itu harus jelas dari siapa, hartanya apa, waktunya kapan, dan kepada siapa. Karena harus jelas, maka akad antum juga harus jelas. Sebaiknya untuk zakat itu tidak secara langsung, boleh secara langsung, tapi juga harus memang diikrarkan karena itu merupakan kewajiban kita. Nah, lebih selamatnya lagi, zakat itu berikanlah kepada amil zakat yang memang diberikan kuasa oleh, kalau sekarang mungkin pemerintah atau MUI, di bawah MUI gitu ya, karena lebih nanti bisa tersalurkan dengan baik, semoga. Tapi kalau pertanyaannya apakah boleh saya berikan langsung, boleh-boleh saja, enggak ada ini. Cuman dikhawatirkan kalau itu masing-masing personal, misalnya dalam lingkungan itu enggak ada, tidak lewat amil gitu ya, langsung diberikan. Ternyata ada 20 orang kaya yang ingin zakat dan yang dikenal hanya satu orang fakir miskin. Akhirnya yang satu fakir miskin kaya kan, dapat zakat dari sekian banyak orang. Sedangkan di sisi lain banyak orang yang fakir miskin juga, tapi karena tidak dikenal oleh sang muzaki, akhirnya tidak kebagian. Jadi fungsi amil diantaranya adalah meratakan, mengelola zakat, sehingga orang yang sekarang penerima zakat atau mustahik zakat diharapkan suatu saat bisa menjadi muzaki. Gitu loh. Ya, jadi ya memang harus diikrarkan. Kalau mau mengasih tapi tanpa akad, ya sedekah. Lagian zakat itu kecil. Nah, bayangkan 2,5% itu kecil banget. Orang Kristen itu 10% loh. Yo. Kita itu udah kecil, pelit lagi. Oke ya, kira itu tentang zakat. Nanti kalau sudah sampai di surat At-Taubah kita bahas lagi lah. Siap Ustaz, siap. Oke, ada lagi ya? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Di chat enggak ada. Ya, coba. Baik, karena memang tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Setiawan pada pagi hari ini bisa kita tangkap dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.